Siapa dia buah padi tanduk terbiak dan puisi kulpi?
Ani mungkin tu sama kami. Tapi kita kaki esok. Kembali kepada cerita basuh di dekat kostum. Dia pergi di dekat kostum. Kalau nak basuh, basuh tak surga. Tunggu mengajar lagi di mana kota baru mulai berpuluh ribu. Bapa tadi basuh di pada pendekro. Ustaz apa mengajar bapa buah masjid, bapa buah surga, kuliah pagi di mana? Kampung buku, kuliah di mana? Dekat 10 tahun, 20 tahun. Pagi di mana? Aula 5 dan 5. Jamur 4 terbiak. Pohon bulu, pagi di mana? Aula 7 dan 5. Seluruh pantai ini, bahwa kuliah minggu di mana? Pasal pun aku tak dikasih. Kasar kata dia nak kasih, aku mengajar. Pemimpin kamu buka suku ke kuliah, bukan apa? Banyak suku ada suku yang kamu nipi. Ada suku yang ada di pintar kuliah sekian. Akhirnya sekali cuma kita berlaku. Gak ada yang kami dengar. Kita lepas, kita punya esok. Orang pernah bagi dengar yang kamu cakap mungkin kita punya esok. Kita tidak ada pasal esok tipu. Cuma kita berlaku, cuma kita berlaku. Nak cerita ikhlas pada tempat dia dekat kau sekali. Dengan kau setelah mana pempah kata hudu. Apa timur dan nak malah lepas 10 tahun lebih. Banyak akan nak masuk pah. Tak ada masalah masuk lah pasal hati pah. Kalau dia kubur ke hati amur, bukan hati yang besar, bukan hati di mana yang mati kita. Pati ini, pati Allah, pati sila. Terima dah sampah, boleh masuk pah. Yang ini kurang ada hati. Hati dia kita tengok. Ia boleh. Tukungan tu ada dalam Ustaz. Amor tidak pada waktu, amor pada dasar dengan amin. Dasar apa? Quran hadir di jemukia. Dasar amin manusia ruang. Terima dasar apa? Boleh masuk apa? Tapi terima dasar apa? Dia luar. Mana tu ini? Mana tu? Amin boleh dia cuma dia berjuang untuk siapa? Dia pertama dia berjuang untuk pemimpin dulu. Yang kedua, di mana itu mimpi? Yang ketiga, bangun hangat kokohan kohonai dewa. Karena ada boleh, kata ada, pakai janji. So, satu lagi. Pakai janji begini. Maka orang ulah lalai, penerangnya, orang yang berhormat Allah baru ini, dia pukul. Dia pukul tu guru ni Aziz, dia pukul kaji apa, dia pukul penyelia tu otak baru ni, dua tiga hari di sekolah. Cepat Pak Tumeng, dia kata, aku pernah terus mula, dia kata. Dia kata, siapa dia, ambil duit, apa, kuah aku. Kamu tadi, kuah. Kuih. Dia adik-adik dia lah tu. Tapi nak jadi lagu orang aku. Dia kata, tengok piti, bakal jahat rusak. Tengok piti, orang ni bagi, dia kata, tiap-tiap tahu. Bagi masa itu. Kerajaan lepas bagi, kifalah, waktu mati, dia kata, orang mati, nak buat gapak binti. Dia kata, apa yang dipukul? Kenal dia kepada dia. Dia gini, kata-kata sekian. Sebut kata binti, sama ada orang lepas bagi, ataupun orang lepas bagi, semuanya binti, kerajaan lakron, eh? Tidak begitu. Projek kalau padahal yang mana royak betul ni, tak ada satu sen pun binti dah cikgu ni. Binti kerajaan Epos kedua. Kerajaan Epos kedua ni kerajaan siapa? Kerajaan raya. Raya bayar juga kepada kerajaan Epos kedua. Tukar kerajaan Epos kedua, kena bantu kerajaan negeri. Tidak begitu. Ketimu saat raja Amnun, saat raja apa? Sebab Amnun pati ni jaga pemimpin. Pemimpin jaga kerja. Cuma beza. Tukuru ni Aziz, jaga rakyat kata, jaga duit rakyat kata, jaga kerajaan negeri kata. Pemimpin Amnun, jaga piti pusat, jaga rakyat pusat, jaga piti negara.
Awak tak kenal le? Kita tahun ni baru ya, dia cawan ni. Cuba dong. Sama-sama betul. Kalau nak kira, sepatut nalik tu guni asik lah patut tipu binti sebab dah mati tak cukup. Sepatutnya anak amu jangan tipu lah binti rakyat sebab dia mati arpik. Rumuh besar. Rumuh pemakan amu boleh dipukul gambar selalu. Tetapi apa harap? Hak anak sesak. Hak anak pakai kain belakang. Hak pakai pihak sumber. Jaga binti. Sapa lebih nak binti. Bila kakak sekalian. Hak anak sana. Hak kaya raya. Minggu lepas bila kakak sekalian. Seminggu baru. TV tunjuk. Curi balok di dedok. Terbesar setakat ini di kampung sekian. Melibatkan kayu, si penek kekal di negeri Kedah. Sudah berapa bulan telah ditempat hari licin. Nyak setakat ini. Haa, isu noji mampir yang memang ada aku mula. Di kumpul nama di Kuala Lipi, nanti tak berusaha. Haa, tak boleh kan? Haa, di Kedah minggu baru ni melawat tengok ada TV. Balok pulak, balok orang tempat pelajar buat kerusuh. Nak kena, ni kapa kadir, tengah, ni kapa, mesu, ni kapa, cahaya. Ni macam ni boleh. Bapa buat warna di Kedah, tak bawa isu dalam suara dawe. Masa tak kena kacau tu, tu nak ada yang kis dalam orang, kita nak kiri ke dia. Haa, kita habis kakak. Haa, pergi. Dengan membezo pak dengan amnu ini, daros dan yang mau duduk dalam amnu itu akan bilang cari cuma barang baru ya. Bini kita harus ke amu pilih mula. Malam mana selama mana bodoh selama mana dia dengan tak buka hijab. Tak jadi dengar. Supaya kita orang ini bila nak bini, omong dia pun, dia tak sila pula. Tak apa masalahnya lagi. Kita pilih. Alhamdulillah, 23 hari bulan, amat sebab. Sapa malam ini, insyaAllah, tak tunggu tinggal di ceramu. Semalam ada macam, ni hari yang tepat, kelima dari ini. Semalam ada tuan dua sekian, di tanah merah, gua itu. Luar biasa, derma sahaja boleh 17 ribu. Orang yang tersenang itu, ada sama mana. Berapa ke tanah merah, kasih Pak Amu? Dia kata pelik, dia kata, oh dia kita serbu ni tak ratu, dia kata dia. Rokok dia mau dah dia 14, dekat 7 hias, dia kata, tak ada dia dengan itu, dia kata. Sebelum, orang seling pun tak bunuh, dia kata. Kita tunjuk dia sampai muka kepala-kepala, kita mau aku nak kaya. Ambil rokok dah dia, tak tahu lagi, dia mesti. Buku dalam kopi tak rindu, dia kata, tak ada, tak ada, tak ada, boleh bagi dia mau tak pandang, dia kata, orang yang kita, dia kata. Sungguh, orang asli dia dunia berdua ya, mana dia? Kita tampak terpilih raya kita. Sepuluh dia, kita panggil. Dunia, kalau tak kaya kita ambil, kalau kaya kami dah kaya. Dia kata nak beli rokok, kalau nak tinggal kaya, kalau kita turun ke belakang, kita bersih lagi. Tak ada kok lagi. Tak ada yang ada yang masak guni, tak ada yang ada. Kali, kita bersih lagi. Orang begitu dah kata, rokok, buku, orang-orang yang mati, orang yang masak guni, mahal apa lagi. Kalau dalam hati tak suruh diambil mereka. Oh ya sendiri, hati tak makan. Masuk buruk dia apa sih? Tak boleh dia mengaku nak kau nak tak sama. Terbakar hari baca. Nanti tanya. Tujuh tanya. Kalau minyak mungkin kita ada di air lupa yang nak ambil. Tak boleh. Ini hak tanya yang laku. Terbakar dengan tanya yang laku. Mahal. Tak apa. Rokok dan hei, dia ada kena, apaklah siangnya bersih yang dikongkan di atas buku. Bapa jadi negeri aku restorasi? Sebab cuka. Cuka untuk siapa? Untuk kerajaan. Berapa juga? Negeri, tolong, siangnya aku restorasi. Bermakna tuan-tuan sekalian, 5 ringgit
lebih kuat juga kita bayar. Tidak dulu. Apa tujuan kita bayar juga itu? Tujuan nak buat pembangunan. Berapa dia pembangunan? University itu pembangunan. Berapa pembangunan? Jalan kapal. Berapa pembangunan? Lebuh raya. Berapa pembangunan? Jamat dana repen. Piti kita bayar tu. Merokok dah air juga. Bawa mana dia menawar haji. Kita promosaka di gila. 18 ribu yang lebih kurang semua. Dia jual kita 50 ribu. Berapa peratus juga? 200 peratus lebih juga. Pasal apa kita bayar lebih? Sebab dia nak buat pembangunan. Okey, apa sanggup bayar? Raya sanggup bayar. Tapi orang pembangunan, ini hak amu. Bukan hak raya, bukan hak rakyat. Baru lanjut. Resul. Berat dulu. Kita beli, kita bayar setengah sekali. Berapa juga? Juga sekian 5%. Minyak selendak. Kita beli 7 liat seliter. Dikilat. Berapa? 3 liat seliter. 3 liat. Kerja ambil cukar. Apa tujuan? Ambil cukar. Nak buat pembangunan. Apa pembangunan? Duit kuang. Kuang. Mari bagi minta nak dengar eh. Nak gaji? Nak gaji. Oh, tunggu wajah. Seratus peratus kita bayar juga pekerjaan persekutuan. Kita bukan bayar juga kepada UMNO. Kita bayar juga kepada kerajaan. Orang UMNO bayar juga kepada kerajaan. Tak ada kena-mengena orang meraju. Tak ada buat dalam. Kalau pihak UMNO bayar-bayar, ha, ni hadaji, ni hadaji, ni hadaji. Okey, bikin haji buat dalam. Pemimpin haji, tengok bikin dalam. Itu masalah murah. Kira dia ni, bukan nak sama-sama. Itu jamaah teh harimpil kalau baru tak ada kata hidup. Jika aku nilai harga tidak lebih 70 juta. Itu harga apa lagi juga. Haa, itu lima lah di kata sekarang. Mereka cuba kita fikir di kata sekarang. Itu sekarang aku duit. Kesel kita menguni yang mula kita mengulas mula ya. Tu tu lebah dari amun. Dia cerita kat Malaysia. Dia cerita kat masjid. Ya. Cerita lagi mana? Bapak kita dah susah kan? Kita semuanya, kita puasa, kita terawih, kita buat umrah, buat haji. Kita mengaji Quran. Jalan comel, balasah comel, hawai bingung lagi dia kata. Speka, musa, dia kapek comel, dia kata. Tak ada tengok hospital, satu mau bangun mengikut. Tapi tanya, rupanya sakit. Jalan jamin letih, wadi amu mengikut. Nabi kata sapu-sapu, tak jalan, aku sepuluh kepada ini. Amu ini bukan sapu-sapu, kuat jalan. Tapi tanya lagi dari amu, ngaku, stop, oh, bila ini. Nah, mana gitu lah. Maka, temenlah paman, kita harus kira. Kemana-mana, di amu lah. Sebabnya, piti boleh. Haa, maka kesimpulan dari ini kita tengah sikit, ibu kita berhati di mana. Jalan, lebuh raya, eritrit, balasa comel, masjid comel, hospital comel. Benar ini, kita kata di Singapura, ini ada belakang. Eh? Ingat mula, ya? Kalau kita pergi di Singapura, lebih kepada honey lagi ada. Jalan Singapura, 200 tahun, tak dekat kan? Jalan ha'am buat di baca kata begini tak mampu hanya rumput jolok raya. Tengok dah minta dulu orang yang berupa. Bangunnya pagi ini ha'am buat apa beliau. Tak ada sidia, baca air bumbu semua selalu. Tak ada pergi pagi ke cedok sini. Hanya cinta. Ada tak berarti. Raya Singapura masuk syurga rakor. Raya Singapura ambil pahala rakor. Sebab semuanya ada berlaku. Mungkin soal itu dan tuasnya. Di negeri Rusia ada berlaku. Lebih raya 10 tingkat ada di Rusia. Universiti tertua dari dunia ada di Rusia. Elektrik lebih canggih daripada kita. Tak nampak wayar satu tahun ini. Wayar duduk dari tanah berlaku. Ada ke Rusia di negara oleh Allah. Semangat Allah. Kita ialah masjid begitu canggih.
Abu Basar sudah hampir 50 tahun pemimpin Abu Usama mana sudah mati, penakut-penakut Abu Usama mana sudah mati, dasar yang dibawa oleh Abu, dasar yang dipegang oleh Abu, dasar yang diambil oleh Abu, bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina perintah Allah, menghina perintah Nabi. Kalau kita mati, satu dasarlah ini. Kalau kita mati, berjuang atas dasar ini, Allah Taala terima atau tidak sesa? Tidak. Terima apa kita dalam raya kan? Sesa kalau mereka tanya, merabuka, kita jawab, lebuh raya, paman Nabi Yuka, gamat tak kata baru. Lama di Nuka, University. Waktu di bahagian yang kedua. Soal dasar negara kita, hak amnu dia jaga. Terhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dalam Mustafa Hadir. Arwah mufti ajinna. Tidak apa, tidak amnu, tidak adil, tidak dasar. Soalan ulama mufti. Dia kata manusia ni boleh jadi syirik dengan sebab mencipta peraturan mengatah negara. Kalau Allah Ta'ala ambil hak manusia syirik kepada rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila dasar syirik, undang-undang syirik, orang siapa syirik pun jadi syirik juga, kata mufti ajinna dalam Mustafa Hadir. Kalau saya ada mufti lagi hak ni kita bimbing ciri kepada Allah. Ada kata kita tak semua hukum ada yang berhadir. Mari kita buat Allah juga. Allah kira Nabi ini aku. Cuba kita fikir malah. Kita pilih wakil rakyat. Eh malah. Kita mengatuh lah. Soalnya wakil rakyat, calon, amnu, pati, gaji. Nama sekian-sekian, nama masih sekian-sekian. Di mana muli saudara satu sekolah bahasa berangge, kita pun berjanji lah, aku rata lah selama 5 tahun, aku patuh di jalan dancing, aku izin lah kepada wakil rakyat dancing, masuk dalam Dewan Pemuda Negeri, masuk dalam parlimen, mengetah tolak hak Tuhan, ambil hak manusia. Begitu dari jadi. Sebab saya esok dia kata, mau satu aku. Pasal kamu tak tegur, orang kamu tak tegur, kalau tegur jadi bahu lah. Ya kaya, ciri, ciri, tahu, tahu, canggah, canggah, harap, harap, buka, buka, dedah, dedah. Tak ada siapa orang yang tak tegur. Siapa aku ni tak boleh ni, tak boleh. Soalnya nanti 5 hari tak boleh lupa. Amu ada dalam dewa, bukan dewa paling mana, ini dia adalah baru ni amin. Dan ada PDC. Kenapa? Seorang yang mungkin wanita amu buat orang-orangnya hantar ke ganisnya orang tangga. Mana-mana suami yang asal dekat isteri nak tidur dengan isteri, kalau isteri pasal dia rasa boleh jawab di bawah kandung kesesokan. Astagfirullahaladzim. Tidak memotong, tidak lagi. Orang Allah sedih yang menteri agama tak akan kapo. Dia ketua masjidah tak akan kapo. Firdaus Ismail tak akan kapo. Muncul soalnya dia ketua ahli parlimen di Batu Pahak. Dia kata tidak boleh bercanggah dengan Islam. Tak kenal ada ketua dia kata. Ini kita berkira dia kata. Kami tak ada pantai hati jadi. Salah kita pilih malam ini. Ya. Mari mohon misalnya. Kau mau tanya Allah ni? Ada. Dia pun tak mampu kibalan saya. Kita boleh lakukan sesuatu. Kau pelaku orang, kita mampu. Kita cerita orang ni. Mungkin orang yang tak terjadi di aku sekarang. Apa kan? Habis tak? Dan aku salah dia harus cerita lagi di aku sekarang. Apabila Fardu Mufti dan Fardu Ulama, ulama ini dia bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dia tidak loyal kepada pemimpin dia dan dosa Islamnya. Maka dari amnul itu adalah sekian, ulama tak boleh tegur pemimpin. Pada pinjam ulama, mau pinjam dia muda.
dunia hasanah fil akhirati hasanah qina azaban nar. Ya Allah, lanjutkan usia pemimpin kami. Please ya Allah, kami amin dan mahu kehendak mutlak. Itu dia. Dulu kita ambil orang yang ambil kartu pemaham hijau. Itu dia. Dia nak ada pencate dengan kata berapa. Dia nak mengisi oleh itu dengan kata berapa. Cukup kita fikir. Segala rumahnya. Bagaimana kita hijau di bawah siapa? Cukup kita sa'al. Namun sa'al diri kita, kita jawab kenapa Allah SWT. Amal ibarat gini. Ayo baiknya oleh aku. Tapi hujur, bunuh saya, bunuh mereka. Misalnya begini. Aku mandi rumah ini. Gua mau ajak dia, gua mau ajak dia. Apa nanya ada gua di sana? Apa tanya? Tanya, kursi satu kan? Tanya, kata di siapa? Tanya, tanya, ya? Habis ada yang kata di sini. Apa tanya, tanya, petis dia apa? Tanya, apa tanya, 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 ya? Apa kasih saya tanya, waktu itu? Tentu dia kata tanya ini, tidak? Tidak ini. Demikian juga kita mandi, kamu tolong, kalau sebarang buat tanya. Lata ni gerganya Allah Ta'ala ni kerana melihat rupiah membuat atak ni langit Allah Ta'ala buat kenapa? Laku yang terik gulai sepotek tak ada cak selama ini patutnya ni Allah Ta'ala buat dengar Allah Ta'ala mereka pula dengan bintang langit cepatan kenapa klik-klik dah boleh? Bintang dah sini ada? Tak ada apa lagi mereka buat kayu Allah Ta'ala buat ni tidak untuk kita. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم كلوا واشربوا من رزق الله. ما كان ما كان ما كان ما كان. هذا كان ما سوى kita duduk di muka bumi Allah SWT. Kita tahu yang wajib itu tidak hukum saya. Kita kata buah yang benar ini. Kata Rijal dan Zina ini sudah ada siapa? Allah Ta'ala. Bunga yang benar ini yang patah kena. Patah dari kelompok ini sudah ada siapa? Bunga Allah Ta'ala. Bunga yang patah kena yang ini. Minal Nuk Juni ini ada. Bunga yang ini yang patah kena. Apa Allah Ta'ala yang patah kena? Ula'ika kal'an'an barhum adallu. Itu ya benar. Tuhan kata mu ni batu daripada kaki pak. Tuhan kata kita. Kata siapa? Kata manusia ada siapa hukum Tuhan? Duduk atas muka bumi Tuhan. Makan air Tuhan. Ambil elektrik Tuhan. Guna batu Tuhan. Apa ada dalam tiba-tiba hukum Tuhan. Masuk dalam dewa. Masuk dalam parlimen. Kita kata balik. Guna ini tak cermin. Tak sesuai dalam memori. Tidak sempat pada Tuhan. Paham ni sempat pada Tuhan. Allah Ta'ala kata judi ni ada, dia buka semua. Allah Ta'ala kata wajib, orang bunuh, orang kena pisah balik, nikah hukum syarak. Dia kata tak ada bakar, tak sesua. Waktu sampai tak ada pasir, orang ni sampai mode, mana boleh. Kita nak tanya, Allah sampai mode, Allah sampai mani, patullah ke? Allah sampai dulu dengan Tuhan, sampai mani, hal yang lain ke? Kalau hukum tak tanya orang curi, hukum sampai dulu. Kalau buat sampai mode, hukum semua semaya ni. Ayah alami model. Tapi mikir dalam paham. Ayah Quran memperwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Tak ayah sama model. Tidak ayah sama Nabi Muhammad juga mana. Tidak ayah ni sama pada pasir. Allah Ta'ala kata semuanya wajib. Kita terima semuanya wajib. Allah Ta'ala kata puasa wajib. Kita kata boleh terima puasa wajib. Allah Ta'ala kata rancui. Kena katanya. Kita kata tak layak. Tak sesuai. Maka lagu mana ada kata sekarang. Usjudu li'a dan maka sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis sempat sah jahat Tuhan, sempat kasih sujud. Semaya iblis terima, puasa iblis terima, baca Quran iblis terima, satu saja iblis tak terima, tunduk pada Nabi Adam. Akhir dah kata apa? Musuh dan engkau wastakbara musuh Allah wa kana minal cok mati selesai. Satu je iblis sempat Tuhan tak kata kafir. Pak pemimpin kamu sempat Tuhan bapak ibu.
maka timbul kesimpulan, apa rupanya terpintur tolok hukum Tuhan, saya tahu Tuhan kamu tidak suka, tapi itu kamu tapi itu kamu juga suka, tapi itu kamu maka gue bikin bagi hari ya ada kelahan dia begini, kita tiba-tiba mudah ya, dia mengajak itu lebih penting tengok dari surah An-Nisa ayat ini pula ya kelihatan kau, beri tersih pimpinan rahmat itu masa jauh dan yang beri hak asal itu lebih baik ya. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا كما أنزل من قبلك Subhanahu wa ta'ala yang dikurangkan dari hadir Muhammad ini hijau amun dikatakan
kadar kematian tertinggi dalam dunia. Kemudian pula pemimpin Abu menyalah kepada kereta lama. Timbulah idea kereta lama kena skrip. Kita ada tengok aksiden hari ini bukan kereta lama. Bukan dasar Wahlu. Bukan dasar Tongek. Bukan Morris Minor dan Sleepy Ramli. Tetapi kita tengok plastik tak buat lagi di pusing tak kena skrip. Pasal apa gagal? Kerana undang-undang jalan raya tidak berlandas pada hukum syarak, berlandas kepada peraturan ayatahakamu ila tawud. Kerana matri pun bukan orang Islam. Tak sah raja Quran. Macam kita lalu ibu tak kena. Maka boleh atau tidak benar melibatkan nyawa, benar melibatkan kejeraan betah, benar melibatkan lama orang mati, undang-undang jalan raya tidak berlandas pada Quran dan hadis. Tak tanya para ulama, tidak tanya profesor, tidak tanya para analisis pada para ulama dan juga cendekiawan para ulama digabungkan dengan internasional dan profesional. Lagu mana nak menguratkan kadar kemalangi atas jalan raya di Malaysia ini? Takut-takut ada dalam hukum Islam, takut-takut ada dalam Quran. Banyak atau tidak dia tanya para ulama? Nah, tidak sekali-kali tuan-tuan. Kerana dia tidak berniat untuk menjalankan hukum Allah atas jalan raya. Bahkan pak jalan raya ikut mana manusia cukup saja. Maka jelas ayat tahakamu ila tawud. Cuba kita berada imbas kembali di Mekah Al-Mukarramah tuan-tuan sekalian. Himpunan haji raksasa manusia 23 bilion. Nak dengar orang mati akan jalan raya sangat tu tak boleh. Kereta lebih banyak daripada kita. Manusia mati sekembala. Tetapi tidak kedengar orang mati dengan sebab aksiden, mereka jatuh bukit pecah air. Pasal pun negara Arab Saudi mampu berjaya selesai menyelamat pengguna jalan raya daripada mau kemalangan. Kerana dia melaksanakan sistem hukum Allah di atas jalan raya. Mengapa dia tidak makan dia? Sebabnya ayyatahakamu ila ta'ud waqad umiru ayyafu'ud. Kalau betul-betul benar dia beriman kepada Allah, dia wajib kena tinggal oleh ta'ud manusia tadi kembali kepada Quran. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dan dia sudah terikut. Dia sudah terikut dan mengikut cara-cara syaitan berkehidupan. Syaitan suka konsep seribu, dia buat seribu. Kalau syaitan suka mendedah, dia buat mendedah. Syaitan suka pacar dan bercampur gaul lelaki dengan perempuan berkoncing pun dia buat juga. Suka syaitan suka judi, dia luruskan judi. Syaitan suka hiburan dan juga disco, dia buka disco. Teruskan sebab dia wa yuridu syaitan ayyudillahum dalalan ba'ida. Tangan ni, pemimpin ni, namun ni, dirasmi judi. Mari diklatkan, juga mari multako. Haa, dia kata, dulu, cuma tu kasok dulu. Hebat. Cuma kita fikir, tuan-tuan sekian. Kementerian, pelancongan keselian. Buat jaringan kepada kementerian, menteri kebalik. Supaya operasi disko di Malaysia dilanjutkan sampai pukul 5 pagi. Sebab dia kata, mudah pun sampai suruh. Masya Allah. Ada apa-apa lah. Hasil awak terbesar juga di Malaysia. Pusat disko terbanyak juga di Malaysia. Begitu orang kata Malaysia. Ini, wa yuridu syaitan wa ayyidillahum dalalam ba'ida. Dia cari makan, dia menega, dia berlandas kepada sistem syaitan. Tak kira halal, tak kira haram, asal temannya makan belakang. Ada kata satu, kita semuanya, kita puasa, waktu lebah, mak lebah, kapur. Mari pilih haya, pakar, anu, amal tak judi, amal tak binara, amal tak menaki, disko, amal tak rasa, kata dia. Dia tak tahu, dia sudah tanya saham. Dengar jari dia, dari petok datang. Beri pada Amnu. Amnu, jolok benar tu, naik ke hak kemungkaran tadi. Hasil daripada tangkap kita pada kakak sekian.
ربكم بينهم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم oleh pahun itu gurunya Aziz ini patah 90 naik ustaz naik tubuhnya Aziz tubuhnya Aziz ambil kuasa sekak Allah kota baru sekak judi kota baru sekak disco kota baru sekak hiburan dari kota baru ajar pegawai-pegawai kerajaan taat patuh pada Allah amin. Oh ustaz lu mau lalu judi kemana itu mulu-mulu oleh pahun mau tubuh buat masjid, buat kuliah agama, buat tazkir lah. Kemudian selama kedatangan kota baru, mustahil masuk kita dulu kepada pemimpin ya. Akhraf Allah harapkan anak. Itu juga tuh saya. Tapi masa saya kepada manusia ada satu hari tidak dapat jalan. Tapi jangan mikir malam saya selalu. Itu saja. Ada tak kita jawab, ya Allah, aku juga bodoh, aku juga bodoh, tadi ada Allah, sebab aku di sini, ada dia Allah, di banyak, tidak ada aku. Ada aku, hei aku, hei pemimpin aku, mungkin di banyak, mungkin di banyak, mungkin saya besar, bapa, siapa aku, kuatku. Ada jawabannya, ya Allah, aku siapa, sebab aku tidak baik, tidak begitu. Ada, ya. Apa yang dari Allah SWT, insya Allah bisa berilmu dan menjadi kasih. Kau tidak berilmu dan menjadi kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.